Terus reaksinya Pak Kuakam gimana? Kemarin dia senang ya kita. Karena kita kan beberapa kali juga dengan beliau. Iya. Ya, acara yang 2019 juga ya support P Pak Kuakam. Makanya piala kita kan juga. Ya aku tinggal di mana tak tinggal di Jogja soalnya soalnya malu boleh kerja. Wah aku sendiri ya kalau bukan pas mau melepas ya. Tapi kalau Mas Erick datang datang Jumat itu ketemu sama teman-teman ya, ya. Luar banyak iya ya, dari Yunani, Hungaria ya, ya. Terus mana lagi itu pokoknya beda-beda negara semua. Pas setelah digeser ke November banyak yang tidak datang. Iya hari Jumat kemarin itu ya, ya. Hanya beberapa hari Sabtu cuma situ aja iya tapi kata-kata plus luar biasa sama-sama ya. Ya betul nanti kalau pas di Pak Bulan mungkin pas iya itu penting sejak tahun 95 iya tahun 95 top gue iya terus pas aku tinggal di Kentang sering lagi ke Bapak iya ya Mas Roni kan dulu cerita sama aku juga iya ya, sepeda dari Kentang itu kan ke Pak Bulan di Kentang terus ya saya lalu Pak Dina karena katanya Pak Dina aja kan Pak Dina Pak Dina waktu ditemuin rombongnya Sarip itu yang ingin tanda ya? Iya ya. Iya nggak ngerti di sosial media itu Pak Turpain itu kira orang SRT ya. Tapi yang berantemnya self defense bagus banget. Walaupun walaupun historical kan tentang SRT itu fiktif semua ya kan. Tapi self defense bagus banget. Pak Turpain api mas. Bela diri pelatihan ya api. Di zaman itu era di zaman situ loh. Iya tahun 70-an. Ini semuanya ya. Iya udah mumpuni banget. Tapi memang orang cedera lebih baru, orang cedera dalam hal silsilah ilmu. Iya, iya. Karena dia ini gento, tau. Melabuh metu penjara, ajar rebutin yang penjara. Terus dia nyolot jeneng esen di sana. Jadi kalau orang, makanya aku harus gak pakul, kan? Atau ditanyain orang, apa hubungannya Esa Noman, Pak Turpen dengan Esa lainnya, gak ada hubungannya. Tapi memang dia pakai nama Esa dan Pak Turpen memang orang keren pada waktu itu. Terus soal fight-nya tekniknya bagus, memang harus diakui. Aku lihat sendiri. Ya, mungkin karena sering berantem kan banyak pengalaman kan. Terus keluar udara. Jadi aku tidak tahu udara kan sosok blok songo. Ketemu nih orang renak kan. Ada loh, blok songo ini masih ada. Iya. Atau Yusuf teman Surabaya kan belum masuk. Masih ada. Pak Tiku dulu kerja di situ dari tahun 45 sampai 49 terus 48 nya di Madiun kerja di Madiun balik Surabaya terjun di Cibuyut perguruan satu tahun lagi omku adiknya Pak Tiku kerja di situ Pak Tiku sampai tahun 55 aku pernah masuk kalau Bupati pernah masuk ya anak suatu lihat juga itu Madura atau 70% Madura ya di Surabaya sing kriminal ya terus Makassar Bukines Ambon Jawa sedikit beberapa paling banyak Madura dan anak campur campur Peru yang ditahan itu sekitar 2500 sampai 3000 jadi campur campuran ya dulu kan belum ada HAM. Iya. Belum ada HAM, belum ada internet. Dan jadi sangat menikmati itu
penjara Kalisosok itu paling gede di Asia. Dan kejamnya penjara pada waktu itu? Lebih dari Alcatraz waktu itu. Jadi nggak ada satu yang apa pernah lolos dari tadi. Baik, tiap-tiap kena dijaga ada empat umur lima, Pak Agai. Kita di sini semua itu yang pernah masuk penjara cuma dia. Penjara cinta. Penjara cinta. Banyak-banyak Indo yang dijaga waktu itu. Indo Rondo yang sekarang sebut bahasa Korea. Tapi tak cerita ini kalau pasti Pak Dila sebelum mengenai Pak Dila tadi Google terus Google terus lainnya bikin dokumentasi gitu. Ini Mas Ubud pas lagi itu ulang gitu. Tidak tinggal itu. Di Lembang. Ngajar di bola kepala sekolah. Kira dua sedikit. Itu yang kerja satu itu ya. Sama ini. Apa Dita? Pendeta Gerda. Terus warungnya depan itu satu orang. Akan ada warung. Seberang jalan itu. Itu orang dari Jawa Barat. Jawa Barat. Kuningan. Sunda. Jadi itu tetap buka ya. Ya, sampai pagi. Berapa jam tuh? Ya. Sampai jam 4-an Mas, tengah malam. Beli jualnya. Ya nasi goreng ini kebanyakan Indomie. Mie instan. Praktis. Ya. Goreng. Itu tempat ngumpulnya mahasiswa duduknya. Ya. Jadi untuk Mas kita masih ingat pas 95 itu masih sepi lagi ya 95. Oh iya bang, sawah-sawah rumah-rumah sama gitu. Rumah karena jarang itu kan rumah pertama di situ ya sawah rumah kedua kedua ya mas pertama kita bengkel. Oh iya bengkel itu gini tadi kan ini Mbak Hanu. Oh anyar kuwi. Mbah Ali. Kali ngene Mbah Anu, Mbah Sun sudah dolek. Mbah Man. Mbah Man pun tebal. Mending masih kuwi biyen masih kuwi karo Mbah Ali lagi pi. Gawe sewa. Posisi ono kuwi tren dua lasi lho. Iki iki. Asline Mbah Ali kan gawe. Terus sudah ada reaksi tadi. Kita baik-baik saja. Tidak. Respon Penjang Malioboro. Ya, ya. Respon Penjang Malioboro sejak awal pun masyarakat Jogja wah luar biasa ya, mas. Sudah saya luar negeri dulu. Luar negeri. Iya memang selalu kita luar negeri. Dari oh ya senang. Dari apa? Iya semuanya kepengen sebenarnya. Cuma kan momennya aja yang tidak pernah tepat. Kalau pas Oktober itu lebih aneh. Iya. Kalau pas ada pawai mas Roni itu ngeri. Ngerinya kalau mungkin di bagian tempat kalau pawai orang silat pakai motor breng-brengan orang ngeri. Kalau di Jogja pawai silat itu jalan dan ngambilin pencak. Ya. Jadi ada display di setiap menit kita berhenti. Startnya dari perapatan itu. Perapatan Abu Bakar Ali yang dari sana dari utara. Itu kan dari hotel dari mall keluar di pinggir jalan motor silat mas. Apalagi model kayak jenengan itu langka itu jual. Itu pasti banyak yang motret. Mas itu artinya apa? Mas itu ada antusiasme orang melihat sisi seni budaya itu luar biasa. Bahwa pencaksilat itu bagian dari produksi budaya. Iya klop. Jadi bukan lagi pencaksilat dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan atau norak. Begitu kan? Akhirnya pencaksilat sebagai sekarang kan bergeser ya mas. Kebanyakan orang-orang yang ya itulah yang jadi role model lebih negatif gitu kan. Pencaksilat pakai motor burung-burungan, terus tawuran dan sebagainya. Itu motor, kalau motor. Norak. Sekarang stigma negatif kan akhirnya ini apa sih? Bila diri ini nggak jelas, bikin onar gitu. Akhirnya kan jadinya norak. Bagikan besar-besar. Lalu kalau makanya aku bilang sama aja di bagian. Kalau kamu pengen lihat silat yang memang dihargai, lihat tuh silat-silat Eropa. Loh, orang Eropa lebih menghargai silat dari sisi
kultur budayanya ya. Iya, nah kita yang punya kultur itu kok malah bergeser dan kamu buat role model yang aneh-aneh. Nah, iya, iya. Iya. Dan itu harus diakui. Ya, bagian timur. Nah, iya, nggak usah disebutin lah. Apalagi sekarang yang menjadi produksi utama dari kebanyakan organisasi yang bilang bukan pencaksilat tapi organisasi pencaksilat itu adalah afiliasinya udah ke politik. Itu kan ya, ya. Banyak penunggang di sana. Ya, ya. Kalau sudah banyak penunggang afiliasinya politik ya, Bos. Ya, ya. Berarti sendiri. Ya, ya. Kemarin waktu harus suruh sekolah, aku gak mau gerakan pesat ya. Tidak kamu? Sensor, sensor. Tidak soalnya apa? Gak maunya neutral. Ya memang, karena Mas Roni juga basicnya kan multi. Ya multi. Ya gak masalah. Karena aku semua itu teknik ya. Tapi ya bukan khusus itu. Iya, aku paham. Makanya ya hormatnya aja sudah biasa setelah harusnya gitu. Jadi neutral aja gerakan suruh kelihatan bisa kelihatan tapi gerdeknya masih lagi. Oh kesini nggak keluar kemarin sedikit aja sedikit pas gini terus gini ini problem pokoknya enggak campur sari. Enggak lilo khusus. Enggak campur baur. Tapi pas tanahku pernah agak panjang. Itu pas mau terima-terima aja. Terima-terima aja. Mau nanti pak separuh aja saya. Saya enggak bawa trisula mas. Ah, itu. Kalau bawa trisula lebih. Tapi trisulanya harus. Trisulanya harus sesuai dengan sikutku aja enak gitu. Pen dokter itu bawa keris itu di tradisi ayah satu keris satu tapi yo main di keris sih ngapain nggak mau keris main kini golok ah keris itu disatret ya ojo mas. Kalau aku sendiri jangan main keris kalau nggak arti teknik keris yeah, yeah. Karena akan memalukan. Iya, yeah. Karena keris itu senjata ugeman yang memang punya teknik sendiri untuk memainkan. Dan sekarang tulanan keris, ngawur sabet-sabet gini. Sabet-sabet. Tajamnya sabet itu nanti. Ya ada juga ya, tapi pasti tajam semua. Tajam semua. Tapi mau main keris itu tuh kayak mainan golok itu loh. Ini. Keris kan hujan. Soalnya juga yang ini. Perang jarak dekat. Nah, iya itu kan pilihan terakhir keris itu kan. Ya, saat kita bawa pedang atau saat kita bawa tombak di depan. Keris itu pilihan terakhir. Keris itu yang terakhir. Oh, kayak gitu. Bisa amunisi ya. Terus pistol yang pistol, pecah dor. Ya sudah saat jam silat ngomongin pistol. Iya, kan pecah dor, mencair rumput ya dor. Aku sudah tinggal sini sejak tahun 2004-2007. Dulu ini kan cuma contoh. Jadi semua itu baik. Semua itu kan masih komplit. Bagus, bagus semua asli. Nah, sejak itu lainnya itu kalau bagus kalau jadi ini rumah sampel ya, awal? Ini rumah contoh, jadi harus bagus biar orang menarik. Nah, semua itu bagus. Ini rumah istri. Oh ini punya mbak? Numpal. Punya ibu juga. Bisa punya sari. Punya ibu juga. Tapi gak doya waktu. Pokoknya setelah
depan ini Pak Fidin untuk penginapan. Ini untuk pembantunya, Pak Fidin pembantu. Kosong. Nah, dalam ada kamar tiga gede-gede. Jadi kalau ada tamu dari Belanda menginap sini, belakang. Ini belakangnya bisa? Ya, enaknya belakang, soalnya depan itu kan udah ditutup. Kayaknya saya mau datang? Harus sama. Nah, ini kalau masuknya dari belakang langsung. Oh, kita ini dari belakang? Ini di belakang. Belakang, bukan di depannya. Sama sana. Jadi enak sih, malah sini enak. Bisa langsung isi sama motor. Ya, kita bikin untuk bintang di pakelan. Pak Edi jangan bicara. Ya, jadi yang berbadinya jadi terus kita ke Pak Edi sebelum malam. Sebelum malam setelah kelas minum. Sakit di hampir. Oh, jadi apa kalau jam-jam ini perlu benar dan rasa semacam asam urat tapi sakit. Nah, kemarin harus tinggal di Jogja itu sama siapa? Bersama anak. Ada makanya, ya, makanya aku tidak berani lama-lama. Jadi tadi aku pun tidur dokter jauh Solo di aku selalu bawa minum, duduk, minum, istirahat, jalan lagi. Ya, kalau aku bisa jalan mobil gila, setelah mobil, masih fit, mobil ini masih siap. Tapi aku gak besok, bisa, aku bisa, pas, tapi kalau bisa, jalan kan. Pas tengah-tengah malam, saya selalu apa butuh aku pas tengah-tengah malam. Kemarin itu setelah karena sudah aspek untuk kerja-kerja jadi sudah disiapkan. Ini sudah hampir 20 kita tahu siapin. Itu sudah siapin dua ini dari empat ini. Dan yang macam nonton di Belanda semua gratis, kami yang Belanda semua gratis pengobatan di sini sama aja. Benar, kenapa? Di Indonesia kan negara diabetes sama stroke. Iya, Indonesia itu penyakit yang umum itu stroke sama diabetes. 40% kena stroke atau diabetes. Kokenangan terus jalan jualan sedikit makan bakso sedikit-sedikit makan rawon sedikit-sedikit makan gulai loh ya itu kan kolesterol kena loh ya teman ya itu naran sih itu soko sini bukan sampai di Eropa Indonesia itu banyak stroke yang diambil 40% kolesterol ya. Cuman nasi padang. Dan kasihannya ya kok ini kesalahan mana kan. Jadi pas banyak orang yang sakit di krokin pikir masuk angin padahal stroke mulai gejala. Woi barang nih kono. Waduh kok ngurut kerokan terus ini gejala-gejala semua. Itu juga tuh gejala-gejala tuh. Kalau ditanya masuk angin. Karena nggak punya duit untuk ngontrol ke spesialis untuk kudunya pekang pekang ya? Pas sudah parah nanti melepuh spesialis, tahuan oh
Udah ngelumpuh balik kawan. Itu ketawanya dari kentang darahnya. Kentang darahnya. Biasanya mas, kenapa pasti ini loh mas, jadi setelah supaya ini loh. Enggak, cuma kayak gitu, obatnya cuma satu, rajin bersih. Iya, terapi, terapi, peredaran darah lancar ya pak. Karena susernya nggak, darah nggak jadi satu di sini loh, lancar, turun ke bawah. Karena susernya yang meyakini. Meningkatkan hormon. Biar bisa melimpahkan hormon saya. Ya betul juga ya, kadang-kadang telat. Ya, ya, jajan itu bahaya. Istri kan itu. Rasanya jajan. Sama ini juga. Latihan jurus siji buat balik lali mas. Apa sih? Apa yang jurus siji? Coba lah itu. Mas Roni panas-panas lari. Tadi itu latihan, tadi latihan. Jadi di kulkas itu banyak dulu kayak gini. Tapi kalau diimbangi dengan berat, ya terbakar. Sama kayak Wong Diso, mengalih santan-santan kami Sumatera itu. Ya, tapi dia ke hutan, iya, kerja, cari kayu, terus sering minum whisky. Sekarang whisky pula. Nyusu aja ya mas kan. Sama lotinya, loti lipat itu kan. Setiap hari latihan, kok kantor capitan ya? Itu dari jarak alkohol ya? Karena kebanyakan tidak sesuai. Setelah itu berhenti, Pak Fit itu malah naik. Walaupun usia pun juga naik, Fit itu tetap naik. Usia naik ya? Berapa sih? Belum masih muda. Oh, Fit itu kayak masih ya? Nah, buat siapa masih muda, jadi masih lincah. Tapi yang berusaha. Ini lagi baju kau tahu coba latihan dulu. Sebelum subuh aku latihan. Sumayo dulu di luar. Aku saya Sumayo dulu. Jualan juga gitu, Sumayo di luar. Bila malam baru sama aku. Satu dulu, dari tajet ya. Jam berapa biasanya? Lulus indokrin juga kan? Iya, kita cuma itu semua dari kemauan cuma dengar kebutuhan terus sampai sekarang tak berapa sebelum subuh saya lepas ke bayi terus kemana? Timur barat? Selatan barat? Tahu, pokoknya tutur ngajak rumah.
gadean kalau orang saya itu sudah kapan mau pacar kata juga sirkel kamu tekan sirkel kamu harus perbuatkan sirkel cakra cakra sirkel sirkel of life sirkel perputaran kehidupan cakra cakra mandiri kan kemana kalau punya Krishna ada kubuntiknya itu bagus kamu pasalnya ada di punya koleksi ya ada satu peninggalan di sana di sini yang sini eh di sini jatuh cuma masuk di dalam tiap hari tak mandi kecamatan tiap tahun lagi sekali tempo pakai nggak mati kacau ya apa kalau istriku masih tinggal keluar terus istriku karena tahu aku keluar dia ikut-ikut enak gue sudah hasil ngomong Pak Dimuminya apa? Dia sederhana orang biasanya kalau pengalaman itu pos kamling mana apa ya mitra akhirnya tadi pos kamling lu ya itu bener akhirnya pos kamling oh suaranya ada asing gitu Ari biasanya kalau sering top yang dia sering pos kamling baru atau ini begitu tapi soalnya kenapa?